何気ない日常がカメラで切り取られたその瞬間、何か新しい物語が始まるんじゃないかって、そんな気にさえさせてくれる。ねえ、今日はどこに行こう。Kota kita, yaitu kota Muara Teweh yang bersih, tertata dengan hutannya yang rimbun. Aku sengaja memilih tempat di bibir pantai Sungai Barito yang ada di pinggiran kota Muara Teweh. Dengan meminum secangkir teh gaharu, ku harap bisa menghilangkan dahaga lebih cepat dan menambah stamina ku. Ini adalah waktu berliburku yang ku nikmati dengan senang. Dalam petualanganku kali ini, aku akan membuat sambal ciri khas orang Barito. Hari ini, aku akan membuatnya. Setelah menghidupkan api, aku membersihkan buah terong ini dan menyayat-nyayatnya agar cepat matang nantinya. Nah, apinya sudah siap. Sambil menunggu kayunya menjadi bara, waktunya aku membersihkan ikan lais dan ikan tambiri ini yang merupakan salah satu endemik Sungai Barito. Aku akan melumurinya dengan bumbu sederhana yang kubuat. Nah, setelah kupotong ranting basah ini, aku akan menggunakannya sebagai tempat memanggang ikan supaya tidak langsung mengenai bara api. Buah terong ini harus kita bakar terlebih dahulu supaya mempunyai cita rasa untuk menemani santap siang kita nanti. Sembari menunggu ikan dan buah terong ini matang, aku akan melepaskan bliset karena kurasa hari ini sudah mulai teduh. Aroma ikan tambiri bakar ini sudah mulai menggoda selera makan. Coba dulu gimana ya rasanya? Walaupun gosong-gosong gini, ini dibuat dan penuh perasaan loh. Terlebih dahulu saya akan meracik sambal terong asam ini. Sambal ini termasuk salah satu khasnya orang Barito. Tidak semua daerah loh ditumbuhi terong asam ini. Itu karenanya buah terong asam ini khas banget bagi masyarakat Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah. Dengan rasanya yang asam dan berbeda dari buah terong kebanyakan, ketika dipadukan dan racikan bawang dan tumbuhan lokal, bagi saya sambal terong asam ini adalah juaranya. Apalagi ditambah dengan ikan lais tabiring dan terong bakar yang menjadi penyempurna di hidanganku kali ini. Nah, sekarang sudah waktunya aku menyantap makan siang dengan sambal terong asam dan ikan bakar tabiring ini. Walaupun sederhana, menu yang sudah diwariskan turun-menurun ini sangatlah menggugah selera bagi penikmatnya. Sebagai seorang Barito, aku bangga dengan seni dan budaya yang diturunkan oleh orang-orang terdahulu. Teruslah melestarikan budaya kita. Semoga menjadi inspirasi.